Kasih kepada sahabat Bapak Hadi Eko sepeda. Izin, izin, 1, 2, 3. Siap. Dari Kabid Bina Marga Bang Padli. Ya Rija. Dasing teh gol pertama di Adi Adi Hangi Jaya. Ci Ramadan Rosihan, Yuda pertama. Rusminardi, Erik. Julian Risapari dan penjaga gawang yaitu Jabino. Sudah mulai di lapangan Aan dari Sendang. Aquamendino masih bersama dengan Jabino di sana ternyata. Urai Juliardi. Masih Urai Juliardi. Pada Solihin. Ada Tino di sana. Lihat di sana di tadi bahasa Smith. Cari habis. Habis kali umpan maksudnya ternyata masih mulai. Harun Ramon Paes. Masih Ramon Paes. Masih sendiri umpan maksudnya mencari Solihin. Umpan yang kurang sempurna. Tiga kakak masih direbut oleh Solihin kembali. Dan ini tawaran di penalti. Ramon Paes melebar sadar mencari Solihin ataupun Harun kembali. Dubai nomor 7. Urai dari umpan silang maksudnya mencari nomor punggung 15 kali serangan berbahaya. Untung dengan cepat dilihat di separi untuk tidak membiarkan nomor punggung 15 ini memegang bola terlalu lama. Yang Padli, yo. Pertama dengan Dino kembali Aan, Aan dari umpan maksudnya tidak ada teman. Lempar ke dalam untuk PUPR Perkemenh. Yuswanto. Umpan silang jadi Bang Padli berbahaya. Luar biasa. Tino. Tino Aquamen. Ramon Paes. Dibayangi oleh Yuda kembali kepada Tino. Di sana Tino masih mencari teman. Masuk umpan silang jadi Solihin maksudnya saya sekali umpan tak sempurna. Mencari Solihin ternyata masih lembut dari tangkapan Jabino. Penjaga gawang yang tidak asing lagi di kaca sepak bola Kabupaten Sambas yang pernah sering kali mengisi slot penjaga gawang di Gapsis pada tahun 2000 sampai 2000. Lemparan ke dalam kembali dari UPR ada Yuda mencari Ahmad Fadli di sana ada Dharma kerjasama dua penyerang berbahaya. Ya Allah sengaja disimpan oleh PU untuk Pantai Pamungkas Grand Final ini nomor punggung 10 dari PUPR Kabid Bina Marga. Ramon Paes mencari Harun di sana sekali dapat digagalkan oleh pemain bertahan dari sentuhan dari nomor yang pernah berkini. Rosihan umpan silang jadi habis terlalu deras umpannya. Suci Ramadan Yuda pertama umpan silang mencari habis dapat direbut oleh Aan. Aan kembali. Aan nomor 18 umpan Romo sosoknya mencari Harun sayang sekali terlalu deras sehingga Jabino harus keluar dari sarangnya untuk mengamankan turun ke jalan ke lapangan di sini Bapak Munanda pelatih dari PUPR Perkemenh. Ini kayak gini kan. Urai Juliardi di sana kembali ada berhadapan dengan sesuatu yang lebih top kita panggil yang Aleng yang merupakan satu mantan pemain Kabupaten Sambas yang berhasil meraih triple winner di kejuaraan sepak bola Provinsi Jawa Barat tahun 2003. Ini Juliardi Sapari kepada Rusli sentuhan pertama dari abang kita Rusli. Luar biasa. Bapak Novianti dipanggil ke meja panitia utara. Bapak Nugandi, SPD, spesialis pembaca doa.
Imran kita saksikan. Mau Sasmito, kemudian juga di sebalik. Ini dia, saudara Rusli. Maksudnya menjadi Rosihan, luar biasa. Terbiasa Maya sangat baik. Osli shooting saja ke depan, melangkung tendangannya gini-gini. Tapi mampu untuk mengimbangi usia-usia muda pada saat ini. Oh iya. Yeah. Dilihat di Safari. Baik Alatina Agonto. Rosihan, Urey Juliandi. Mencari Solihin, Nisa Solihin. Wah, luar biasa. Haji Sunabra maksudnya, cerai sekali. Dia bergantian masih Aan. Aan berkoros-koros ke tentang ke bawah. Bahaya. Bergantian main. Pemain Iqbal. Bahaya. Diperankan nomor 10 ya dah pindah buat main. Nah itu dia hasilnya, satu gol tercipta yang sangat luar biasa dari Kabit Bina Marga Bapak Fadli. Satu gol dia salah YDD ya, keluar nomor 15 ya, salah YDD keluar nomor 15. Jadi mencoba untuk memperlambat jalannya pertandingan. Davino langsung hantar ke depan mencari habis. Dikuasai, oh hati-hati di sana berbahaya. Nomor kedua, nah pelanggar di tahanan dari Setia Dinsos BNB. Kita mengingatkan kita pada seorang pemain dari Tottenham Hotspur, Harry Kane. Di Sambas. Siapa yang akan mengambil acara tendangan bebas eksekutor yang sangat luar biasa. Saudara Gus Minardi yang pada usia yang tidak lagi muda juga pernah mengisi slot pemain dari Kapus Sambas. Gus Minardi berbahaya, super bahaya. Sontop mau dinangka bola. Mau diri umpan saja ke depan. Apa diurut oleh kembali Gus Minardi di sana. Bagaimana itu Madi? Apa yang terjadi saudara-saudara? Dilihat di Safari, motor wasit. Harun, masih Harun punya Ramon Pares, umpan silang dari Aquaman terlalu deras. Di Kalimantan Barat sudah berhasil meraih medali emas dalam cabang olahraga menyelam. Ruswanto, Aan, masih Aan sendiri, Aan. Apa yang terjadi? Harus dilanggar dengan keras, Bendy. Debi 2 KH. Berbahaya, ternyata Jabino dengan tangguhannya berhasil untuk pasti datangnya bola. Oke, kita kembali ke lapangan. Percobaan pertama dari tim 21. Dan diberikan oleh Gus Minardi. 12. Melebar kepada Rosihan. Ros lagi. Umpan kepada 17. Di sana Ahok. Saya sekarang yang cepat bermain. Ternyata. Satu sarang kembali habis. Baik oleh Ure Juliati. Apa terjadi? Karena cepat. Oke.
Yuda. Rosihan umpan maksudnya, sayang sekali dia sempat dibuang oleh pemain dari Sedan. Nomor punggung 27. Kembali Aan, ternyata Juliati Sapari perebutan dua pemain. Tendangan bebas sepertinya dari Sedan diambil nomor punggung 18 yaitu saudara Aan. Ada 1, 2, 3, 4 pemain di jatuh pertahanan dari PUPR bagaimana di sana. Apakah kemampu merobek gawang berbahaya Jabino dengan cepat dengan tepuk tangan dari Jabi di bawah asuhan Bapak Munandar mampu untuk mengantisipasi dengan sempurna bola serangan-serangan dari Sedan di sos MB. Aan kembali dari Sedan baik oleh Rosian masih Aan sendiri di sana. Aan lompat terobos ke nomor 15 berbahaya gol dengan cepat Gus Minardi dengan pengalamannya sangat luar biasa kali ini menggagalkan kembali serangan-serangan dari Sedan. Ada nomor punggung 47 Aan kali umpan silang disapu saja oleh pemain atau penjaga gawang Javino, Suci Ramadan, Urai Juliari, Ahong perebutan buka pelanggaran dengan cepat Javino dengan sang kesempatan juga ini. Oke, Urai Juliari teguh perebutan di sana Yuswanto. Bola masih lihat di atas lapangan kita dengan Ahong di sana dengan Yuswanto. Ada teguh perebutan dengan Ahong di sana masih teguh. Urai Juliari kembali kepada teguh di sana kembali oleh Yuswanto. Tidak ada teman ada Rempales sudah pertama. 27 melebar sederaan di sana masih Sedan tidak bosan untuk melakukan serangan Jumiadi kembali beraan. Sayang sekali pemain nomor tak di sana apa yang terjadi, semoga tidak terjadi apa-apa. Kita masih menunggu keputusan wasit. Apakah harus memanggil tim medis? Ya, tim medis dari pemain wasit dari Sedan nomor punggung 18 Aan Tuhan masuk Tuhan nomor 24 itu agen. Ofisial dari Sedan silakan. Sampai yang ketak ya. Oke, kembali perubahan untuk pemain dari Sedan. Masuk. Ijul, Urai Juliari. Umpan silang mencari Solihin maksudnya. Lagi-lagi dengan cepat. Suci Ramadan. Apa terjadi perebutan kembali saudara? Dipersalahkan hak teguh 21 dari Sedan dari teman umpan keluar masuk sinyal 87 Madi ternyata posisinya terlebih dahulu kita seorang pakai. Oke, Sedan di sosmed DP2KH Bangkudara langsung mencari saudara Rusli Rp. 16 sebagainya di kiri di usia lebih dari 50 tahun ini berbahaya ternyata harus di Iqbal lebar mencari Yuhan saudara lewat saja kasih Yuhan sebagainya habis Yuhan kembali abad berbahaya nomor punggung 17 ini lagi-lagi terlihat berorang-orang panas masih ada yang 16
Memang dicari Ahok sana. Ahok kembali bagi dua pemain. Ada Suswanto. Suswanto nomor 7. Santo. Ternyata kembali Rosihan. Ahok kembali pada Rosihan. Lempar serangan dari sebelah kanan dari PUPR. PUPR kembali pada Santo. Masih perebutan di sebelah kanan. Kita saksikan kembali lempar dalam untuk kembali kita saksikan lapangan masih serangan demi serangan dilakukan oleh PUPR. Selalu memberikan ancaman-ancaman untuk menendang setiap serangan-serangan dari Iqbal. Langsung hantam depan. Berbahaya di sana ada Yuda. Ahok kembali Rosihan. Rosihan lompat terobos maksudnya dengan cepat. Dibuang oleh pemain dari Setia di sana. Pelanggaran kembali Harun. Kembali ada Juniadi. Ada terjadi ternyata dibuang saja oleh pemain dari Pares. Mainnya Ahok. Ada Iqbal di sana ada Harun. Harun lagi-lagi Harun. Masih untuk melebar saja pada Teguh. Lompat terobos maksudnya. Kurang sama Teguh. Ayuhan lagi pada Teguh di sana. Dua pemain lompat terobos ternyata masih berputar. Lebih dari Juniadi. Lompat terobos maksudnya. Dibuang saja oleh pemain bertahan dari PUPR. Tengah ada Juniadi di sana. Lalu Pales. Lalu dengan bebas untuk Seda di Sos PNP di Tunggu Lekama, Yuhan Suhara. Umpan, sekali lagi masih ada Ijul. Ijul, umpan promos. Sabu kembali oleh pemain dari PU, Rosihan. Umpan sana, satu salah kembali mencari Alek, berbahaya. Alek, Rusli di sana di main tekbal. Berbahaya, hati-hati di sana. Seda, Ahong. Ahok lagi dua mencet Alek berbahaya Sunter. Oh. Rosihan umpan silang Ahok lagi habis dibayangin satu pemain Idul dua pemain menghalang ada Iqbal dan Idul di sana lagi-lagi satu pertahanan berlaku dilakukan oleh pemain PUPR bagaimana terdapat kalah terus Minardi. Oh oke. Oke, para sedang pertama. Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Kursul kami panjatkan kepada Engkau atas segala nikmat dan karunia yang selalu Engkau berikan kepada kami. Untuk itu, jadikanlah kami orang-orang yang selalu pandai bersyukur dan hindarkanlah kami dari kufur akan nikmat-Mu. Oke, mana teriakan supporter dari PUPR Paskib LH? Tunggu-tunggu, dia agak doa bersama untuk Seda di Sos BNP di Pedulangan. Oke, sudah mulai di lapangan Gosmin Hari dari PUPR Perkenalan. Umpan saja kepada seorang Rosihan. Rosihan langsung mencari Aleng lagi-lagi dibuang saja oleh Iqbal di sana. Terima kasih kepada pemain buat Santas atas kehadirannya pada sore hari ini. Tentunya kemenapa semangat pertandingan Grand Final Kejuaraan Sepak Bola antar instansi dalam rangka hari ulang tahun Kopri yang ke-50. Kita saksikan kembali lapangan saudara Alek langsung mencari Rosihan.
umpan masih menjadi arah yang dibayangi dua pemain. Luar biasa punya kita pada yang lalu, usia yang lebih dari 50 tahun. Tampu lagi-lagi dibuang saja. Masih berserang kembali baik-baik Rosanto.
satu kota rapi kepada Alek. Zeta ya Zeta. Aleng lagi dua lawan satu di sana masih di kota Alkemen Desa. Coba serangan di sana untuk tidak dapat tinggalnya di kolom kedua ini. Ada Idul mencari 17 lawan Paris di bawah habis berbakar ayah di sana ketika berlalu di tengah lapangan. Kotor Aleng untuk saja dengan cepat Iqbal membuang ke bola nanti sejak serangan di Idul ya. Tendangan bebas kembali untuk Seda Iqbal. Hidup Seda. Mereka Indonesia Indonesia. Hidup Seda. Iqbal di sana tersaksikan. Dibuang saja oleh Santo. Masih kemulut di lapangan di sana. Kedua pemain kemulut di sana. Harun, Harun lagi. Mencari kembali Harun. Umat Robert itu tidak di berdapat lagi. Dapat oleh Siti Ramadan. Ada Ahong, Ahong melewati oleh Juliandi. Oh ternyata Eko perang juga pertama. Apa terjadi saudara? Rosihan dibuang saja oleh Juliandi. Satu dorongan sepertinya dari tangan Suci Ramadan. Kembali ke sisi lapangan, apa terjadi saudara-saudara? Thank you.
Ore Dedi. Ramon Pales. Masih Ramon Pales. Tendangan bebas kembali untuk set dari Sosmed DP2 Kang Iqbal. Langsung hantar ke depan. Juniadi berbahaya ternyata dengan ketangguhan luar biasa dari Gabino. Dibuat kembali oleh Iqbal. Masih ada siapa juga pertama ada Harun. Kembali Sosmed yang pertama. Sendiri. Apa terjadi saudara-saudara? Sepertinya was memberikan pelanggaran kepada Rosmin Nabi. Habis dilanggar dan sangat luar biasa. Ideal untuk terjadinya gol tendangan bebas pada sore hari ini. Apakah mampu untuk menyamakan kedudukan atau sebaliknya ketangguhan dari Japino mampu meredam tendangan dari pemuan kedua pemain yang sangat luar biasa ini. Tiga pemain yang mengambil apakah Harun Celia atau Aan. Sepertinya Harun nomor 11 berbahaya untuk pemain dari PUPR Eko. Bola masih terjadi. Suci Ramadan. Eko Ramon Pales. Ayo ayo ayo. Ayo. Husmin Abdi. Di atas Mister pergantian main dari Kenda Juliardi keluar nomor punggung 4 masuk Dino Urey Juliardi dari keluar masukkannya Dino Aquaman. Final toko. Walau Pak Eko asyik tiga yang naik kalah. Naik gitu. Oke, kita kembali ke lapangan saudara-saudara pelanggaran. Sebenarnya tidak bosan-bosannya saja untuk mengejar ketertinggalannya. Apakah kali ini di sisa waktu-waktu yang tidak terlalu lama, apakah mampu mengejar ketinggalannya atau sebaliknya? Senyum manis dari Ibu Septi untuk melari menangkap Robi juara pertama dalam kejuaraan sepak bola antar instansi. Kita saksikan sisa-sisa waktu yang sedikit lagi. Masih waktunya lempar ke dalam dapat trofi yang ke-51. Berbahaya di sana saudara-saudara. Oke, Aleng lagi Aleng lepas habis di sana dengan cepat. Mod Dino, ada si Dino saudara-saudara umpan sil Solihin dibuang oleh Kusminardi kembali Ahong kembali di lapangan ada Iqbal kembali saksikan
Harun melebar kepada Aan, dibayangi oleh Suci Ramadan, perebutan di sebelah kiri. Baik sekali, 2-1, luar biasa. Nah, 30 tahun boleh bermasuk, Bu. Nah, ini ungkap umpan silang dibuang saja oleh Hairik, lalu oleh pemain dari PPR. Apa terjadi? Kembali Johan Suara kembali melebar keberadaan, lagi-lagi kotornya habis. Johan lagi langsung kepada Dino, Dino Rosihan, Dino Ahong maksudnya. Kemana Cik? Balik Cik. Aleng, maksudnya Aleng di sana berbahaya. Nomor punggung 16 dengan usia sa. Kembali kembali Solihin, lagi dua pemain menghalang. Berbahaya di sana, tenang sudut. Sayang sekali, hanya menghas tenangan gawang untuk PLTR Ramon Flores ataupun Rosihan di sana. Langsung melebar kepada siapa di sana. Oh, ternyata habis. Apa terjadi saudara-saudara? Satu pelanggan masih habis kepada Aleng. Aleng lagi umpan terus kepada Ahong. Ahong masih out shooting saja. Sayang sekali. Ada jurus Jumiadi, Jumiadi sendiri masih Jumiadi. Ramon Flores kepada Harun Teguh, lebar kepada Harun. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dilanggar dengan keras. Kartu kuning sepertinya. Yuda pertama sedikit Luhan Suhara langsung melebar, maksudnya kepada siapa? Luhan lagi, Luhan ada Rosihan kembali. Luhan mencari teman. Iya, berterlena dia berdua di sana, pandang bola, gawat. Apa terjadi perebutan kemarin? Masih hati-hati di sana. Ada shooting, masih pertahanan dari PUPR, yang sekali masih dari gagalkan. Masih ada Ahong, ada Yuhan lagi, Yuhan, umpan terobos, lepas dari penjagaan. Lagi-lagi, Teguh sumpah satu berbahaya. Kembali Johan kembali. Teguh, Teguh lagi 2-1. Umpan terobos dibuang oleh Yuda kembali. Ada Iqbal, Iqbal melebar kepada Ramon Flores, berbahaya di sana. Ramon Flores berbahaya sendiri. Dibayar ketua pemain, dua pemain masih Ramon Flores. Ramon Flores salah pengertian. Ada siapa lagi di sana? Lepas, ternyata Ahong terpaksa offside saudara-saudara. Bagusnya dia perlu main, buset tidak.
Ayo. Bergerak. Oke, sekali lagi. Jangan lupa subscribe untuk kami ada bonusnya. Secara interim, selain kedua sekretaris datang, Perkim LH sekretarisnya ada datang, PUPR ada yang sekretarisnya ada datang. Kembali kita teruskan lempar ke dalam untuk PUPR. Jadi siapa dan berakhir kedua, berakhir sudah babak kedua antara Serta Desus Bandi dan Bido Kahane. Berharapan dengan PUPR Perkim LH dimenangkan oleh PUPR Perkim LH. Oke, juara kedua Serta Desus Bandi dan Bido Kahane akan berangkat dua perbedaan sebesar. Tapi ya, buk mana? Gusi orang kanan Gusi. Inilah Raka Bintina Barga, yaitu Bapak Fadli. Oke, juara pertama PUPR Perkim LH akan melakukan dua pembinaan sebab 1, 2, 3